Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi akrama man syaa min ibadihi bihub bi rasulillah. Wassalatullahi wasalamu ala al-habibil mahbub حبيب رب العالمين المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا إنا نسألك محبة حبيبك سيدنا محمد A'inna ya Rabbana ala tiba'i sunnatihi, amidna ya Rabbana ala millatihi, wahsurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana tahhir kulubana minan nifaq wal hikadi wal kibri wal riya'i wal ujbi wa hubbid dunya, waj'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutabadilina fika innaka anta ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Rabbana rizukna tawbata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du, yang sangat kami cintai, kami muliakan kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, para perindu-perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perindu ridha Allah. Alhamdulillah di setiap malam Jumat kita bisa istiqomah di sini, di acara ini, membaca salawat, membaca sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita semua adalah Allah mengaruniakan kepada kita mahabbah, kemudahan untuk mengikuti baginda Nabi, dan semoga Allah mengumpulkan kelak kita di surga bersama beliau. Baik, seperti yang sudah kita mulai pada pertemuan yang lalu, muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, dan juga anak-anakku semua, para santri, kita sudah membahas singkat tentang hikmah. Hikmah yang pertama, ya, ada hikmah yang Buya tulis, sudah ada berapa puluh hikmah. Ada hikmah yang kedua. Hikmah yang kedua bunyinya adalah, sungguh dusta orang yang menjalin persahabatan akan tetapi mereka tidak saling mendoakan di saat berpisah. Tanda ketulusan dalam persahabatan adalah saling berdoa saat tidak saling bertemu. Begitu mudahnya berdoa saat bertemu, akan tetapi tidak mudah berdoa di saat saling berpisah, kecuali bagi yang tulus. Itulah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi mengajarkan kita untuk membangun cinta di antara kita. Bahkan dalam hadis qudsi Allah berfirman, mencari mana perindu pecinta-pecinta atau hidup orang yang hidup dengan cinta. Aynal mutahabu Nabi Jalali, membangun cinta. Aynal mutahabu Nabi Jalali, Allah memanggil menyeru, mana orang yang hidupnya dengan cinta karena aku. Nanti di akhirat, al-yawma udilluhum yawma ladilla ila dilli, hari ini nanti di padang mahsyar Allah akan berikan perlindungan. Al-yawma udilluhum, hari ini akan aku beri mereka perlindungan, payung, di saat tidak ada lagi perlindungan dan payung kecuali dari Allah. Padang mahsyar yang dikatakan dahsyat, panas dan menakutkan, tapi bagi orang yang hidup di dunia dengan cinta,
maka dia tidak akan merasa takut dan gentar saat itu. Indah di dunia dengan cinta ternyata membuahkan keindahan nanti di akhirat, di padang mahsyar. Kemudian berkumpullah orang-orang hidup dengan cinta, kemudian mereka akan dikirim ke telaga baginda Nabi, kemudian mereka meluncur ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hikmah ini kami hadirkan salah satu tanda, atau bahkan bukan sekedar tanda tapi pengukuh dan penguat cinta dan persahabatan, yaitu berdoa di saat berpisah. Orang begitu mudah berdoa di saat berjumpa, bahkan bisa jadi doanya itu hanya doa basa-basi. Kita dalam berlebaran, kita bertemu dengan sahabat, sanak kerabat, kita selalu berkata minal aidina wal faizin. Minal aidina wal faizin artinya semoga kita tergolong orang yang kembali kepada Allah dengan pengampunan dan beruntung dengan pahala besar. Itu kan doa. Akan tapi doa itu sudah menjadi semacam kebiasaan latah yang tidak kita sadari maknanya. Bahkan kita sering mendoakan jazakallah, semoga engkau Allah membalas engkau dengan kebaikan. Tapi itu sekedar seperti kalimat yang terucap saja dengan lesan. Akan tapi ketahuilah, itu penting. Kita saling mendoa di saat bertemu adalah hal yang penting. Tanda bahasanya lesan kita lesan yang baik, bukan lesan pengutuk. Akan tapi ketahuilah, doa yang istimewa adalah justru di saat kita berpisah. Jika dua orang bersahabat belum pernah mendoakan di saat berpisah, maka dua-duanya adalah pendusta dan pembohong. Mungkin karena menikmati pemberiannya saja, atau memanfaatkan kesempatan kebersamaan, bukan karena Allah. Tapi kalau orang sudah bisa berdoa di saat berpisah, istimewa. Itu yang disebut Nabi dengan istilah doa ala dhahril ghaibi. Doa bi dhahril ghaibi, mendoakan orang di saat orang yang didoakan tidak ada di hadapannya. Ini adalah ada jaminan dari baginda Nabi, yang Nabi la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berucap kecuali wahyu. Nabi sampaikan bahwa doa ala dhahril ghaibi, doa bi dhahril ghaibi, doa dengan mendoakan dengan cara mendoakan orang yang tidak ada di hadapan kita, maka itu doa akan dikabul oleh Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu, ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihil muslimi bi dhahril ghaibi illa qala al malaku wa laka bimithlin. Tidak ada seorang muslim yang mendoakan saudaranya di saat saudaranya tidak ada di hadapannya, kecuali malaikat menjawab serempak dan berkata, wa laka bimithlin, engkau mendapatkan sama seperti yang engkau panjatkan untuk saudaramu. Dikatakan oleh para ulama, mendoakan orang lain ini adalah pertama untuk mengikat hati kita. Akan tumbuh cinta, bahkan di saat kita dikuasai oleh emosi amarah atau dendam, kebencian, maka tumpangi dengan panjatan doa, maka itu semuanya akan menenggelamkan, akan menghilangkan kebencian dan dendam di hati kita. Manusia kita, ada hawa nafsu yang sesaat kita marah dengan seseorang, kadang tersisa dendam dari perdebatan. Tapi ketahuilah, ada pendidikan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu jangan dituruti dendam dengan kalimat kotor, kalimat kutukan. Akan tapi ketahuilah, semua yang mengganjal di hati, yang tersimpan di hati, buah daripada interaksi kita yang salah tadi, maka mari kita tumpangi dengan panjatan-panjatan doa. Dan pastikan setelah malam ini kita bisa mendoakan untuk siapapun. Akan semakin bersih hati kita, akan terkikis itu kerak-kerak kebencian itu, akan semakin habis karat-karat dendam itu dengan panjatan doa. Kita marah dengan seseorang, ya Allah, berikan petunjuk kepadanya, berikan segala kebaikan. Ini dengan orang yang bermasalah dengan kita, bagaimana dengan orang-orang yang lain? Kita harus lebih bisa mendoakan orang yang kita cintai, mendoakan sahabat kita. Bahkan biasakanlah, kalau kita menyebut nama saudara kita itu, membiasakan dengan sadar tentunya, bukan kebiasaan latah. Membiasakan dengan sadar kita mendoakan saudara kita. Misal kita lagi buka handphone, lalu kita akan membuka WA, di grup di WA ada nama 12-15 saudara kita.
Dia telah mengirim pesan, sebelum membaca, lintaskan doa, ya Allah, berikan segala kebaikan. Semoga ini berita baik yang aku terima. Rumah tangganya dijaga, terus buka. Jadi jangan lupa kita melintaskan doa. Ini enggak main-main, doa ini buahnya besar. Untuk kebersihan hati kita, ini yang pertama. Sehingga yang semula ada benci dan dendam akan terkikis, berubah menjadi cinta dan kasih sayang. Kemudian lebih dari itu apa? Lebih dari itu, kalau kita bisa mendoakan orang lain, maka ternyata itu menjadi sebab Allah mengkabul doa kita justru untuk kita sendiri. Bahkan dikatakan oleh para ulama, ada doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah akan tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah. Ada orang kalau ingin berdoa, pengen mau umroh, saya mau doa di sana. Ada datang ke tempat mulia seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ziarah Nabi dan seterusnya, umroh, katanya ingin berdoa. Bagus, itu adalah tempat-tempat istimewa. Akan tapi ternyata enggak perlu kita pergi jauh-jauh ke sana. Kalau ingin doa kita dikabul adalah dengan cara mendoakan orang lain. Bahkan ini memangkas sifat egois. Sifat ego mementingkan diri sendiri. Bahkan semakin bersih hatinya kalau orang biasakan lesannya dengan panjatan doa kepada orang yang baik kepada kita apapun, ataupun yang tidak baik kepada kita. Dan setelah itu akan dikabul juga doa itu untuk kita. Sehingga para masyayikh mengingatkan, kalau kamu punya hajat yang mendesak, jangan bingung dalam memanjatkan doa. Cari orang yang selama ini paling bermasalah denganmu. Dan juga kumpulkan bersama orang yang paling kau cintai saat ini, yang hidup bersamamu. Istrimu, anakmu, dan gabungan dengan orang yang paling memusuhimu. Panjatkan doa bersama. Ya Allah, berikan kepada mereka ini segala kebaikan. Maka Allah akan berikan kepadamu sebelum Allah memberikan kepada mereka. Inilah yang bisa kami sampaikan tentang hikmah yang kedua, pentingnya berdoa. Dan itu pengikat persahabatan, sekaligus tanda persahabatan. Jangan sampai kita ngaku bersahabat akan tapi tidak pernah berdoa di saat berpisah. Bahkan doa di saat berpisah itu tanda pengikat, penguat cinta di antara kita semuanya. Jangan lupa mendoakan guru-guru kita, mendoakan orang tua kita, mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan siapapun yang dikata dengan kita, bahkan siapapun yang bermasalah dengan kita. Jangan lupa untuk kita mendoakannya. Dan mendoakan di saat berpisah itu ketulusan sesungguhnya. Ketulusan yang sesungguhnya. Kalau ada orang mendoakan di depan mukanya, bisa saja itu menjilat karena baru dikasih lalu berkata, oh semoga rezekinya semakin banyak, Allah ampuni, masukkan surga, pangkat tinggi. Karena masih di depan mukanya, baru dikasih sarung, banyak doanya karena minta baju koko setelah itu. Tapi kalau orang mendoakan di saat berpisah, tulus, gak ada pamrih. Bahkan mungkin kalau kita diberi oleh seseorang hadiah, bawa hadiah itu, biar kita mendoakan di depan mukanya. Bab syukur, bab terima kasih. Tapi lebih istimewa lagi setelah itu, kita bawa ke kamar kita yang sepi, tidak ada orang lain yang melihat. Kita pegang itu hadiah. Ya Allah, ini hadiah dari saudaraku. Berikan kepadanya segala kebaikan. Itu tulus. Karena doanya adalah doa bidhahril ghaibi, doa dengan cara di saat orang tidak ada di hadapan kita. Dan setelah kita mendoakan sahabat saudara kita di saat kita tidak di hadapannya, dan setelah itu jangan cerita. Kalau ceritalah hancur, hilanglah semuanya. Berkata, semalam saya doakan kamu. Allah bidhahril ghaibi, di saat kau tidak ada di hadapanku, aku doakan semalam. Ngapain ngomong-ngomong, itu sama aja. Jadi tidak usah ngomong. Jadi seperti ini adalah hikmah yang kedua. Bahkan di pungkasannya kita sebut itu adalah sebuah ketulusan, dan itulah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah ditandai dengan banyak mendoakan di antara kita. Mari kita biasakan doa di antara kita, doa-doa kebaikan ya. Kalau sudah lesan, kita biasa dengan doa-doa kebaikan, subhanallah, keberkahan-keberkahan akan Allah berikan kepada kita. Dan lebih besar lagi nanti adalah setiap doa yang dipanjatkan seorang hamba yang beriman, Allah akan kasih. Karena Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya akan aku beri. Kemudian pemberian Allah ada kadang diberikan di dunia, ada juga nanti diberikan di akhirat. Dan pemberian yang luar biasa dari panjatan doa itu adalah di saat Allah memberikan kepada kita di akhirat, akan menjadi pahala yang melimpah, dan juga akan menjadi sebab kita naik pangkat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, berkasih sayang karena Allah,
bertemu karena Allah, kelak berjumpa di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.